Oke, jadi itu apa namanya, kita coba ya untuk download game. Udah keliling tadi nggak bisa-bisa. Udah pakai emulator, udah pakai BlueStacks juga. Nggak tahu mungkin ada yang bermasalah dengan komputer saya. Itu juga udah saya coba cek sebelum saya ngecek hardwarenya. Saya coba untuk aplikasi-aplikasi dulu ya, siapa tahu ada yang salah atau dia memang ada yang korup. Nah, untuk itu juga apa namanya, antivirus juga udah saya ilangin, udah saya buang. Ini saya coba lagi ya. Tadi tuh saya coba di sini. Agak lelet ya. Coba. Tunggu. Ini tadi masuk ke Google aja. Ini untuk PC ya khususnya ya. Klik aja APK Pur. Di sini tadi saya coba download Free Fire. Ini hasil downloadnya. Nah, kita coba install dulu. Kita install dulu. Nah ini. Yang keluar malah emulator ya. Kita buka APK-nya tadi. Yang keluar emulator. Saya juga bingung kalau kayak gitu. Nah. Terus saya harus lari kemana? Ini APK Free Fire nih. APK Free Fire. Lari kemana tuh? Ini tadi. Oh, langsung bisa mulai. Oh ya benar, berarti berarti downloadnya di tempat tadi. F12 untuk menampilkan halaman ini. F12. Oke, ntar ya deh. Bentar ya. Beli apa? Akses. Ntar ya. Ntar. Akses. Berapa itu? Ya 10.000 ya. Berapa itu? 1.000-an itu, Dek. Yang itu tuh. 1.000-an. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, itu langsung bisa ya. Jadi kalau mau make apa namanya, langkah awal download dulu LD multiplayer LD player 9. Habis itu baru ini nanti otomatis ngikut. Setelah itu di play tadi ya. Wah, ternyata real bisa tuh. Cakep tuh.